Terima kasih. Thank you.
Bapak dan Ibu para finalis Tartil Al-Qur'an yang sudah hadir di ruangan ini, mohon untuk dapat sekaligus ke meja panitra pengambilan makna. Thank you.
Demikian acara akan segera kita laksanakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim, para kafilah se-Indonesia, para undangan serta hadirin yang kami hormati di Masjid Al-Hakim Kota Padang, Kota Tercinta. Begitu indah panorama di Bukit Tinggi, nampak dari jauh tertata rapi, Majelis Hakim dan para kafilah kita berjumpa kembali dalam babak final MTQ Korpri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Majelis Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Korpri tingkat nasional ke-6 di Provinsi Sumatera Barat, Cabang Tartil Al-Quran. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ofisial Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Korpri tingkat nasional se-Indonesia. Dan teristimewa para muratil dan muratilah finalis cabang Tartil Al-Quran serta hadirin yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musabaqah Tilawatil Quran Korpri tingkat nasional ke-6 di Provinsi Sumatera Barat, Cabang Tartil Al-Quran, babak final hari ini, Jumat tanggal 11 November 2022 dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan serta para kafilah yang kami hormati, sebelum penampilan finalis pertama, marilah kita dengarkan arahan dari Majelis Hakim yang disampaikan oleh Ketua Majelis kepada Ibu Dr. Hajah Maria Ulfa, kami silakan. Ya, para finalis cabang Tartilil Quran. Pada pagi hari ini perkenankanlah saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Dan kita semuanya alhamdulillah bisa melanjutkan program musabaqah ini pada cabang final. Semoga dalam final ini senantiasa kita dikaruniai Allah sehat semuanya, lancar, selamat, dan sukses. Amin. Baiklah, ada poin-poin yang perlu diperhatikan pada cabang final ini. Yang pertama, kalau kemarin penyisihan waktu yang disediakan 5 menit. Nah, pada saat ini sudah bertambah 7 menit ya. Ya, oleh karena itu diharapkan para peserta bisa mengatur sebaik-baiknya. Ya, mungkin ada yang membaca lebih dari satu irama, irama apa yang ketika lampu kuning itu kita sudah siap-siap mau menyelesaikan ya. Nanti ada isyarat lampu, lampu yang dinyalakan di sini lampu kuning untuk siap-siap mau membaca. Kemudian nanti ada kuning lagi ketika mau berhenti ya. Selama lampu hijau berjalan kita tetap membaca ya. Dan nanti lampu merah mengakhiri bacaan, disertai dengan suara bel. Bel hanya berbunyi 2 kali pada
saat memulai membaca dan mengakhiri ya. Jadi pada saat lampu kuning tidak ada bel ya. Belnya dua kali saja. Kemudian riwayat yang dibaca sudah kita baca tentunya berlatih makro yang sudah dibagikan, yaitu riwayat hafiz dari Imam Asim ya. Para peserta diharapkan tidak merubah posisi sound system ya. Jadi nanti posisi duduk kita yang disesuaikan dengan sound system di situ ya. Jangan terlalu jauh. Kemarin saya perhatikan suaranya hanya sayup-sayup karena dia terlalu jauh. Dan nanti yang dekat dengan sound system ya. Tapi sound system enggak boleh diambil, enggak boleh dirubah-rubah. Tuh. Kemudian yang dinilai sebagaimana pada saat penyisian kemarin yaitu tajwid ya, yang merupakan rujukan pertama. Apabila ada nilai yang sama maka yang dilihat adalah nilai tajwid yang tertinggi. Sebab itu usahakan tajwidnya yang rapi ya, sifatul huruf, makharijul huruf, ahkamul mad wal qasr ya. Itu diusahakan semuanya yang bagus membacanya ya. Nah, kemudian fasoha ya, fasoha itu kemarin pada saat penyisihan banyak yang murad harokat, yang tertukar harokatnya, yang A dibaca I ya, jangan sampai terjadi dalam final ini. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan ya, sehingga lancar membacanya, tidak ada yang salah ya pada saat final ini. Nah, kemudian irama dan suara. Nah, suaranya semoga bening semuanya, tidak ada yang serak ya. Minum air hangat supaya tidak serak, supaya nanti karena final ini disiarkan seluruh Indonesia supaya enak didengarkan ya, tidak serak. Kemudian lagu ya, ada lagu maqamat arabiyah ya, jadi lagu bayati, bisa soba, bisa hijaz, nahawan, ros, atau yang bernuansa makawi itu bisa ya. Nah, kemudian ya kalau kemarin penyisian hanya satu lagu mungkin bisa ditambah ya lagunya. Ya, kemudian bagi yang mungkin ibu-ibu yang siklus menstruasi ya, yang seperti kemarin tidak mau membaca Quran yang disediakan. Itu karena ini ikhtilaf ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Boleh kita ngambil yang membolehkan, jadi tetap membaca Quran ya. Kalau ngambil pendapat yang tidak membolehkan, boleh membawa Android. Tapi diperiksakan dulu ke panitia ya, takut ada tanda wakaf ibtida, ada enggak boleh kan. Tuh, harus yang murni, tulisan yang mulus, tidak ada tanda apa-apa. Kemudian nanti bagi peserta mungkin yang dipanggil 3 kali tidak hadir, nah ini kepesertaannya dianggap gugur ya. Nah, jadi siap, jangan sampai ada yang pergi. Ini sekarang harus sudah standby semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita, diberikan kemudahan. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Demikian, selamat bermusabaqah, semoga Allah meridhoi dan menyertai kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, serta hadirin dimanapun berada, baik yang menyaksikan siaran ini secara langsung maupun yang menyaksikan secara live streaming. Bapak dan Ibu, untuk penampilan finalis pertama, kami panggil Murattilah dengan nomor peserta TQ.093. Murattilah dengan nomor peserta TQ.093 akan membacakan surah Al-Anbiya
dimulai dari ayat 30 halaman 324. Disilahkan. Murattilah dengan nomor peserta TQ.093 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 30 halaman 324. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas-samawati wal-ardh وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ قُلْ
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, serta hadirin yang berbahagia. Untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattil dengan nomor peserta TQ.064. Murattil dengan nomor peserta TQ.064 akan membacakan surah An-Nur dimulai dari ayat 1 halaman 350. Disilahkan. Murattil dengan nomor peserta TQ.064 akan membacakan surah An-Nur dimulai dari ayat 1 halaman 350. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
wala ta'khulkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang kami hormati. Untuk penampilan finalis selanjutnya, kami panggil Murattilah dengan nomor peserta TQ.077. Murattilah dengan nomor peserta TQ.077 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 halaman 324. Disilahkan. Murattilah dengan nomor peserta TQ.077 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 halaman 324. Wa huwa as-sami'ul 'alim.
Majelis Hakim yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan. Untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattil dengan nomor peserta TQ.018. Murattil dengan nomor peserta TQ.018 akan membacakan surah Al-Hajj dimulai dari ayat 23 halaman 334. Disilahkan Murattil dengan nomor peserta TQ.018 akan membacakan surah Al-Hajj dimulai dari ayat 23 halaman 334.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر الطائفين والقائمين
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattilah dengan nomor peserta TQ.037. Murattilah dengan nomor peserta TQ.037 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 30 halaman 324. Disilahkan. Murattilah dengan nomor peserta TQ.037 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 30 halaman 324. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا رواسي
Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattil dengan nomor peserta TQ.114. Murattil dengan nomor peserta TQ.114 akan membacakan surah An-Nur dimulai dari ayat 1 halaman 350.
Disilahkan. Murotil dengan nomor peserta TQ.114 akan membacakan surah An-Nur dimulai dari ayat 1 halaman 350. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة
فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan. Untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattilah dengan nomor peserta TQ.063. Murattilah dengan nomor peserta TQ.063. akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 halaman 324. Disilahkan Murattilah dengan nomor peserta TQ.063 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 halaman 324. وأسروا النجوى
Dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattil dengan nomor peserta TQ.090. Murattil dengan nomor peserta TQ.090 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 10.
murattil dengan nomor peserta TQ.090 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 10. تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
لهم فيها ما يشاء ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا صدق الله العظيم. Ibu Majelis Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Untuk penampilan finalis selanjutnya, kami panggil Murattilah dengan nomor peserta TQ.021. Murattilah dengan nomor peserta TQ.021 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 30 halaman 324. Murattilah dengan nomor peserta TQ.021 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 30 halaman 324. أعوذ بالله
Yes, the home.
majelis hakim yang kami muliakan serta hadirin yang kami hormati. Untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattil dengan nomor peserta TQ.080. Murattil dengan nomor peserta TQ.080 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 10 halaman 360. Murattil dengan nomor peserta TQ.080 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 10 halaman 360. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان وكانوا قوما بورا صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan. Untuk penampilan finalis berikutnya, kami panggil Murattilah dengan nomor peserta TQ.047. Murattilah dengan nomor peserta TQ.047 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 halaman 322. Murattilah dengan nomor peserta TQ.047 akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 1 halaman 322. Disilahkan. أعوذ بالله من
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ
Baik Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan. Untuk penampilan finalis terakhir, kami panggil Murattil dengan nomor peserta TQ.092. Murattil dengan nomor peserta TQ.092 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 10 halaman 360. Murattil dengan nomor peserta TQ.092 akan membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 10 halaman 360. Disilahkan. المتقون
كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاء ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. صدق الله العظيم. Pada hari ini, tinggi menjulang Gunung Singgalang di tengah kicau burang murai batu. Finalis cabang tartil telah berjuang, hasilnya kita serahkan kepada Allah yang satu. Pantai Padang, pantai yang indah, banyak wisatawan yang tertarik. Seluruh finalis telah tampil dengan suara yang indah, tinggal majelis hakim mencari yang terbaik. Saya Muslimah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.